Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teknik Satria Motor. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi, sedikit informasi guys. Ban federal vulkanisir. Ini ciri-cirinya seperti ini guys. Ini bisa dilihat dari kembangnya guys. Nah, seperti ini nih. Dan kembang-kembangnya juga bisa dilihat, ini pada panjang banget. Kalau yang ori pedalnya tidak ada kembangnya sama sekali guys, dia rata. Nah, dan seperti ini nih, ini tidak rata nih karena ini vulkanisir, bukan asli federal. Ini beli di online, harganya juga cukup murah guys. Jadi jangan kaget kalau beli ban federal di online dengan harga yang murah, ini otomatis datangnya yang seperti ini guys. Nah, bisa dilihat guys, ciri-cirinya juga sudah terlihat jelas, untuk banyak tidak rapi. Nah, ini juga bisa dilihat 80/90 nya semacam kayak ditimpa dengan yang kode aslinya guys. Ini di sini ada Made In. Nah, ini buatan kayak di jiplak seperti itu guys. Nah, jadi jangan kaget guys kalau beli ban di online dengan harga yang murah, pasti datangnya yang vulkanisir. Nah, jadi itu ciri-cirinya, dan untuk yang aslinya seperti ini guys. Nah, untuk asli ban Honda Federal ini dibungkus dengan plastik atau masih disegel. Nah, seperti ini guys. Harganya juga cukup lumayan mahal, apalagi sekarang harga sudah pada ganti semua guys, part motor dari Honda sampai Yamaha sudah melonjak naik. Oke, jadi seperti itu penjelasan atau ulasan saya sebelum pasang ban federal vulkanisir. Nah, oke, langsung saja kita akan pasang dulu guys. Oke, perlu diingat guys, untuk pemberian angin pada ban vulkanisir jangan keras-keras karena bunga-bunganya seperti ini guys, dia pada retak. Sedang-sedang saja, nggak usah terlalu keras. Dan untuk ban seperti ini juga awet guys, bisa sampai 2 tahun, mungkin juga bisa lebih sampai 5 tahun, dengan catatan motor tidak dipakai guys, motor harus didiamkan di rumah, nanti bannya awet. Oke, jadi seperti itu cara pemasangan ban depan Mio. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah kolom komentar. So, cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga di-share. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.